Tanah Melayu, salah sebuah negara yang terkaya di Tenggara Asia. Berkurun-kurun sudah, ianya menjadi tempat perhimpunan pengembara-pengembara dari barat dan timur. Mereka tiba kerana hendak berniaga, tapi banyak yang tinggal berumah tangga di sini dan mewah makmur mereka. Sebahagian besar negeri ini diselimuti dengan hutan tebal. Di tengah-tengah tulang belakangnya membanjar Gunung Titiwangsa, ulu dan punca sungai-sungai kita. Di lembah-lembah gunung ganang ini ialah sawah padi yang membekalkan tenaga hidup bagi penduduk-penduduk di sini, Melayu, Cina dan India. Tetapi getahlah yang menjadi tiang iktisad tanah Melayu. Seluas 4 juta ekar tanah menatang getah kita yang memberi kerja kepada lebih 1 juta manusia di sini. Lepas getah, bijih timah. 1/3 keluaran bijih timah dunia datangnya dari tanah Melayu, dari lombong dan kapal koreknya. Kedua-dua perusahaan utama ini telah mengkayakan negeri. Enam juta penduduk tanah Melayu dari berbagai bangsa dan agama telah lama hidup bersatu, aman dan damai, memberi sumbangan masing-masing, membentukkan corak rupa peribadi negeri ini. Selepas sahaja tamat Perang Dunia, waktu tanah Melayu sedang pulih kembali dari gelora penjajahan dan kezaliman, Komunis Melaya mengangkat senjata hendak merampas kuasa. Mega merah Komunis mengancam tanah air kita yang endah permai. Kemudian, ianya meletus. Huru-hara, porak-peranda, tanah Melayu dalam keadaan darurat. Pengganas Komunis dari sarangnya di hutan menikam perusahaan-perusahaan penting, mengugut buruh, menghancurkan kilang dan mesin, merosakkan perhubungan dan membunuh mereka yang enggan tunduk. Pada awal darurat, perusahaan negeri hampir lumpuh. Pengganas Komunis bersorak sambil lombong-lombong terhenti kerja. Ladang getah lengang dan perhubungan berkicai. Nampaknya seolah-olah tiada perlindungan lagi tentang musuh yang tiada berperi kemanusiaan ini. Seluruh kampung menjadi abu bila penduduknya enggan menyokong dan menerima fahaman asing yang dibawanya itu. Rakyat jelatalah dari kaum tani dan buruh yang menderita, dan bahagian penduduk inilah kununnya yang mereka hendak bela. Penduduk tanah Melayu terkejut oleh keganasan ini, hampir-hampir hilang semangat. Wasangka dan kecewa, kecut dan takut merasuk di hati masing-masing. Inilah pancaroba, inilah dugaan negara kita. Tetapi pengganas-pengganas itu melampau dalam kekejamannya hingga hilang takut rakyat. Timbul pula benci dalam hati masing-masing. Apabila kerajaan menyeru, beribu pemuda-pemuda dari kesemua kaum tampil ke hadapan, rela mempertahankan tanah airnya. 24,000 daripadanya jadi mata-mata khas. Yang lain masuk pasukan kawalan kampung dan polis tambahan. Rancangan melatih pun berjalan serta-merta. Pusat-pusat latihan muncul di merata tanah air dan orang awam pun ditunjuk cara menggunakan senjata api. Ini adalah perjuangan rakyat. Kubu pertahanan segera didirikan di ladang-ladang dan di lombong-lombong. Mata-mata khas sesudah sahaja terlatih mengambil tempat masing-masing di medan perjuangan, mengawal tempat-tempat perusahaan siang dan malam. Langkah-langkah ini memberi kesan. Pengganas Komunis kini
teragu-ragu nak menyerang tempat-tempat yang terkawal. Lombong dan ladang sekali lagi dapat berjalan. Hasil bertambah baik. Maksud komunis tidak melumpuhkan iktisad, jatuh terhempas. Adalah penting mencegah gerak-geri komunis itu. Jadi satu gerakan pendaftaran nama telah dilancarkan. Tempat-tempat pemeriksa diadakan di jalan-jalan seluruh negeri. Kad-kad pengenalan yang dibawa oleh rakyat ditelitikan. Keinderaan, penunggang basikal dan yang berjalan kaki diselidik kalau-kalau ada membawa barang-barang larangan yang akan jatuh ke tangan komunis. Pasukan polis yang sekarang reda dari tugasnya pergi menyerang musuh di tempatnya. Pasukan tentera juga menunjukkan taringnya. Serangan balas kini telah dimulai. Pasukan keselamatan dapat mengejar pengganas di mana-mana juga pun, tetapi tidak dapat memutuskan perhubungan mereka di luar hutan selagi soal penduduk-penduduk Tanah Haram belum diselesaikan. Penduduk-penduduk ini adalah pelari-pelari dari bandar dalam tempoh Jepun. Di sini mereka hidup dengan berkebun sayur. Mereka terdedah dari serangan dan ugutan komunis yang menuntut makanan dan wang serta bekalan. Ada hanya satu uraian saja bagi masalah ini. Pindahkan mereka. Pindahkan di tempat-tempat yang boleh dikawal. Pertengahan tahun 50, gerakan ini bertambah giat lagi dijalankan oleh mendiang Lieutenant General Sir Harold Briggs. Seluruh ceruk rantau Tanah Melayu, penduduk-penduduk dari kampung-kampung yang berbahaya berpindah ke kampung-kampung baru. Kira-kira setengah juta manusia dibawa pinang. Mereka dibawa pindah dengan kereta, di mana yang boleh dengan kereta api. Di mana tiada jalan raya dan kereta api, mereka berpindah melalui sungai. Sekalian ini berjalan mengikut rancangan. Keluarga-keluarga diberi sagu hati dan segala bantuan untuk hidup di tempat baru. Di sini mereka dapat bercucuk tanam dengan aman. Kadilah mereka takut lagi bahawa hasil titik peluhnya dirampas penganas yang buas itu. Gerakan ini adalah satu pukulan hebat terhadap musuh kita. Terputus hubungan dari rakyat. Masalah yang dihadapinya sekarang ialah makanan. Satu tindakan membulurkan mereka telah dilancarkan dalam bulan Jun tahun 51. Makanan telah dilarang masuk di beberapa kawasan. Jagaan yang ketat telah dilakukan untuk mencegah jatuhnya makanan dan perbekalan ke tangan pengganas. Kamp-
kampung, pekan, kampung-kampung baru dan rumah-rumah buruh menjadi tempat simpan makanan yang terkawal. Tiada sedikit pun diberi peluang makanan sampai ke tangan komunis. Di setengah-setengah kawasan, diadakan masakan beramai-ramai di mana nasi untuk seluruh kampung dimasak dalam satu dapur yang besar. Keluarga-keluarga diuntukkan nasi secukup-cukupnya. Tetapi ini mesti dimakan dalam rumah dan tidak sekali-kali benarkan dibawa keluar kawasan. Sementara itu, pasukan keselamatan sambil menembus jauh dalam hutan membakar sekian ladang yang ditanamkan oleh komunis untuk bekalan makanan. Tempat simpanan perbekalan mereka digeledah. Setengah-setengahnya mengandungi bilangan besar makanan, ubat, kain baju, bateri lampu dan berbagai perkakas yang penting. Pasukan kawalan kampung dan polis tambahan pun berjaya membunuh pengganas. Tapi kerjasama penuh dari rakyat sangat perlu. Pemimpin-pemimpin kaum pun kini tampil ke hadapan. Dato' On berkata bahawa tindakan melawan komunis ini adalah satu peluang bagi tiap-tiap orang menunjukkan kejujurannya nak membantu kerajaan. Dato' Tan Cheng Lok pula menyeru supaya kaum Cina seluruhnya memberi sokongan dan kerjasama sepenuhnya kepada kerajaan. To make a success of this mobilization. Bulan melawan pengganas dianjurkan oleh kerajaan. Berjalan sahaja gerakan ini, setengah juta penduduk dari segala peringkat datang melamarkan diri. Sambutan besar-besaran ini menafikan sama sekali di arah komunis bahawa mereka disokong oleh rakyat. Pada bulan itu, tentera sukarela ini melegakan tugas-tugas polis dan pasukan keselamatan. Dengan itu, dapatlah mereka memperhebatkan lagi peperangan melawan komunis. Pasukan udara Commonwealth tidak pula kurang penting peranannya. Sambil membekalkan tentera darat, mereka tiada henti mengebom sarang-sarang pengganas. Ini helikopter didapati sangat berguna. Askar-askar segera diangkut terus ke tengah-tengah belantara dengan tidak payah mereka berjalan berhari-harian lamanya. Mana-mana medan pertempuran, askar kita segera menyerang, melumpuhkan semangat mereka. Walaupun banyak musuh yang tertewas, namun mereka berkeras lagi. Dalam tahun 51, keganasan makin bertambah. Musuh kita itu buas lagi ganas. Dengan serangan-serangan hendap di tempat-tempat yang tidak disangka-sangka, mereka dapat menewaskan pasukan keselamatan kita beberapa kali.
tahun-tahun awal darurat, pesuruhjaya tinggi ialah Sir Henry Gurney. Waktu menjalankan tugasnya selama 3 tahun, beliau telah dipandang tinggi kerana keberanian dan kebijaksanaannya. Beliau kerap melawat di seluruh negeri dan memerhatikan sendiri keadaan rakyat. Waktu melawat-lawat inilah, maka Sir Henry Gurney menemui ajalnya ketika keretanya diserang hendap oleh pengganas di selekoh jalan yang berbahaya pada pagi 7 hari bulan Oktober tahun 1951. Pembunuhannya mengejutkan negara dan dunia. Pembunuhan Sir Henry Gurney membawa perubahan baru dalam soal peperangan di sini. Awal tahun 1952, General Sir Gerald Templer telah dilantik sebagai pesuruhjaya tinggi baru. Seorang prajurit sekarang memandu negara. General Templer menerangkan bahawa darurat tak dapat diatasi semata-mata dengan tindakan tentera sahaja. Malah, hendaklah diperjuangkan dari segi masyarakat, iktisad dan siasat. Tugas pertama Templer ialah memperkemaskan alat-alat peperangan. Latihan keras diadakan bagi sekalian pasukan bersenjata dalam cara-cara perjuangan di hutan. Pada kali pertama, wanita telah diambil di dalam pasukan kawalan kampung. Gerakan sedia berkhidmat telah dijalankan oleh pasukan polis bagi menawan hati rakyat yang taat setia. Peperangan semangat pun dipergiatkan lagi. Kapal terbang khas dengan alat pelaung suara terbang di kawasan-kawasan pengganas, suruh mereka menahan diri. Selain daripada itu, berpuluh juta risalah-risalah ditaburkan ke dalam hutan. Perkhidmatan penerangan pun disusun semula dan diperbesarkan lagi. Orang awam digalakkan tampil ke hadapan dengan keterangan-keterangan mengenai pengganas komunis. Di setengah-setengah kampung, kertas soal jawab dikirimkan kepada penduduk-penduduk dan keterangan-keterangan mengenai gerak-geri pengganas komunis itu dapat dihantarkan secara rahsia melalui pos. Kerajaan juga mengumumkan hadiah-hadiah besar bagi keterangan-keterangan yang menghasilkan tertangkap atau terbunuhnya pengganas itu. Pesuruhjaya tinggi tidak berhenti melawat pasukan keselamatan. Waktu inilah pasukan kawalan kampung memuncak kekuatannya hampir 10 juta orang. Di mana dua ia pergi, General Templer mesti bertemu ramah dengan rakyat jelata. Beliau percaya hati mereka lah yang mesti ditawan jika hendak menang peperangan ini. Kampung-kampung baru menjadi keutamaannya. Di dalam sesingkat masa sahaja, General Templer memulihkan semula kepercayaan rakyat. Orang dewasa dan kanak-kanak senyum dan melambainya di mana jua ia berada. Tindakan Templer berhasil. Bulan Mei 52, pengganas mula menyerah diri beramai-ramai. Dalam tahun itu juga, pasukan persekutuan ditubuhkan. Satu langkah menyatukan penduduk-penduduk dari berbagai bangsa serta membulatkan tangan setia mereka. Pada waktu darurat diisytiharkan, Asam Melayu hanya mempunyai 2 batalion sahaja. Mereka inilah yang menghadap musuh dengan beraninya. Apabila keganasan komunis merebak, askar Melayu ini pun diperbesarkan menjadi 7 batalion. Pasukan perisai persekutuan yang baru tertubuh serta-merta menjalankan tugasnya meronda jalan-jalan raya. Pasukan simpanan angkatan laut juga ditubuhkan. Dari mulanya lagi, angkatan laut kita mengawasi pantai kita. Pasukan tambahan angkatan udara juga mulai tugasnya
mula-mula di darat, kemudian di udara dengan pemandu-pemandu anak negeri. Membantu tentera ialah pasukan sukarela. Pemuda-pemuda ini bertanggungjawab atas pengangkutan dan menjaga kenderaan. Sumbangan Commonwealth pun bertambah. Askar-askar dari luar negeri, dari England dan Australia, dari Fiji dan Afrika tiba menyokong perjuangan kita. Tamat sahaja berlatih, mereka pun mara bertempur. Tindakan bersama kerap kali dilakukan. Ini adalah usaha serentak oleh kerajaan, pasukan keselamatan dan rakyat. Bagaimana hebat tindakan kerajaan, demikianlah pula berat kerugian pengganas. Dalam tahun 52-53, pasukan keselamatan menewas kira-kira 3,000 pengganas. Sungguh pun begitu teruk tanggungan mereka, namun mereka masih jadi punca kekacauan selagi pengkalan-pengkalan mereka jauh di dalam hutan tidak dihancurkan. Ini kali yang pertama askar payung terjun digunakan. Kerja utama ialah berhubung dengan orang asli dan tawan hati mereka. Jauh dari tamadun, mereka ini menjadi mangsa yang senang bagi pengganas-pengganas itu. Tetapi apabila terjamin dirinya daripada serangan dan ugutan pengganas, mereka pun memberi kerjasamanya dengan kerajaan. Mereka membantu pasukan keselamatan membina kubu-kubu hutan. Kubu-kubu inilah yang mematahkan tulang belakang musuh. Kerana mereka tiada lagi dapat perlindungan hutan dan bantuan dari orang-orang asli ini. Selain daripada kepentingan tentera, kubu-kubu ini mendatangkan faedah bagi orang-orang asli. Sekolah dan perbekalan ubat diadakan untuk mereka. Makanan dan bekalan dikirimkan melalui udara supaya tiadalah lagi mereka membuat kebun yang kerap dirampas hasilnya oleh pengganas. Orang-orang asli ini serta kubu-kubu itu menyebabkan runtuhnya kekuatan musuh. Seluruh darurat, perbekalan diturunkan dari udara supaya dapat askar-askar menembusi hutan kadang-kadang berbulan lamanya. Sewaktu menggambar inilah, maka dua orang penggambar Malayan Film Unit terkorban tatkala kapal terbangnya jatuh. Hanya gambar ini saja yang dapat dicari. Tetapi mayat mereka raib. Apabila keadaan bertambah baik, segala sekatan pun dilonggarkan. Rakyat perlu dibebaskan dari cengkaman darurat. Dalam bulan September 1953, General Templer mengumumkan kawasan putih yang pertama, yang mengandungi 221 batu persegi sepanjang pantai Melaka. Tempat-tempat periksa disingkirkan. Sekatan makanan dan lainnya dimansuhkan.
dan segala barang-barang boleh diangkut di dalam kawasan yang diisytiharkan putih. Perintah berkurung ditiadakan lagi dan penduduk-penduduk di kawasan putih dapat hidup seperti sedia kala. General Templar telah berjaya dalam cara tindakannya. Kini selepas 2 tahun berkhidmat, beliau kembali ke tanah airnya diiring dengan ucapan selamat belayar dari penduduk-penduduk tanah Melayu. Tanah Melayu telah selamat menempuh ujiannya yang sengit. Rakyat tiada lagi berasa kecut, malah hilang takut, timbul pula harapan. Kesangsaraan tahun-tahun yang lalu telah menerbitkan semangat baru. Rakyat inginkan perubahan baru dan hidup baru. Lembaga Kemajuan Kampung dan Perusahaan telah ditubuhkan untuk membantu penduduk-penduduk kampung. Gerakan kerjasama licin berjalan menentukan pendapatan yang lebih bagi perkebun-perkebun kecil. Kampung-kampung baru hasil dari tindakan darurat kini menjadi satu pusat usaha yang cergas lagi membesar. Di lapangan siasah, fahaman komunis ditiwaskan dengan diadakan pilihan raya majlis tempatan. Di luar bandar, di kampung baru dan pekan-pekan, penduduk tanah Melayu ditunjukkan cara demokrasi dan menggunakan haknya mengundi pada pertama kalinya. Fajar baru menyingsing di tanah air kita. Zaman kejahilan dan mengharapkan orang telah luput. Ahli-ahli majlis pilihan rakyat memimpin mengikut kehendak ramai. Sekalian ini menuju ke arah satu corak kerajaan yang demokratik. Pilihan raya yang pertama pada tahun 1955 adalah satu kemajuan dalam perkembangan siasat. Satu-satunya yang menarik dalam peristiwa negara ini ialah percantuman 3 buah parti siasah yang besar, mewakili segala kaum. Dalam kempen pilihan raya, Parti Perikatan ini melaungkan Merdeka untuk Tanah Melayu sebagai semboyan perjuangan. Pertandingan cukup sengit. Keputusannya satu kemenangan besar bagi Perikatan yang telah berjaya merebut 51 daripada 52 kursi. Rakyat telah memilih kerajaannya yang pertama. Tengku Abdul Rahman, pemimpin Parti Perikatan dan ketua kerajaan baru. Bagi menamatkan darurat, Tengku mengumumkan pengampunan beramai-ramai. Pihak komunis minta satu persidangan. Tengku setuju, tapi hanya untuk menerangkan syarat-syarat pengampunan itu. Dan dengan itu, segenap pandangan dunia sekarang ditumpukan selama 2 hari di Pekan Baling. Di dalam satu bilik darjah, perundingan berjalan di antara ketua-ketua kerajaan dengan kepala pengganas Chin Peng, setiausaha agung Parti Komunis. Sebagai dijangka, tuntutan pertama komunis ialah supaya diiktirafkan partinya. Ini telah ditolak sama sekali. Pihak komunis itu cuba nak menukarkan kekalahan tenteranya menjadi satu kemenangan siasat. Jadi gagallah persidangan itu. Lepas itu, Tengku menerangkan bahawa pihak komunis itu bersetuju hendak meletakkan senjata apabila tanah Melayu tercapai merdeka. Ini sebagaimana kita sekalian maklum adalah janji palsu sahaja. Kini perjuangan diperhebatkan.
teras fahaman komunis sekarang reput. Bilangan pengganas yang mati atau tertawan memuncak. Sementara itu, tindakan tentera mara kesempadan negeri Thai. Di Betong, Tengku berunding dengan General Pau, ketua polis Thai. Hasil perundingan ini, pasukan sempadan Thai diperkuatkan supaya dapat mereka tindak bersama melawan pengganas. Awal tahun 56, Tengku terbang ke London untuk berunding. Tugasnya sekarang ialah untuk meyakinkan kerajaan British bahawa tanah Melayu sudah sampai masanya merdeka. Tengku berjaya. Beliau diberi jaminan bahawa kemerdekaan penuh akan diberi dalam tempoh 18 bulan. Ini adalah 2 tahun terawal dari mutlamat. Tiada pernah sesuatu tanah takluk, lebih-lebih lagi yang dalam keadaan darurat dapat kejayaan sedemikian besar. Tengku telah membuat sejarah dengan kemenangannya. Balik ke tanah air, Tengku telah disambut sebagai kesatria dari medan perjuangan. Negara Hang Tuah telah dipilih sebagai tempat pengisytiharan Tengku. Berseru kepada rakyat supaya bersabar, beliau berikrar, atas korban dan taat tuan-tuan, saya akan membina negara tanah Melayu. Dengan itu, lahirlah Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Tanah Melayu telah merdeka dengan tiada tertumpah setitik darah pun. Kini Persekutuan dengan bangga mengambil tempatnya di antara negara-negara bebas di dunia. Rakyatnya bersatu padu taat kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, lambang kedaulatan negara. Sejurus kemudian, Tengku mengumumkan tawaran merdeka bagi pengganas menyerah diri. Ini adalah permulaan perarakan rakyat di seluruh tanah air, kebanyakannya diketuai oleh Tengku sendiri. Sangatlah berjaya tawaran merdeka itu hingga dilanjutkan tempohnya oleh kerajaan. Hingga tahun 58, 646 pengganas telah mengambil kesempatan akan tawaran menyerah diri itu. Kawasan putih pun meliputi daripada 20 hingga ke 80% negara kita. Kemenangan akhir terbayang tiada jauh lagi. Bergandingan dengan peperangan darurat ialah perjuangan masyarakat dan iktisad untuk kemajuan negara. Rancangan 5 tahun telah dilancarkan. Yang penting ialah melaksanakan dasar pelajaran yang baru untuk menyemaikan semangat kebangsaan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Perkhidmatan masyarakat dan kesihatan dibesarkan. Banyak lagi tanah dibuka untuk menanam getah. Rancangan menanam semula pun berlangsung. Sekali lagi Persekutuan menjadi pengeluar getah yang terbesar sekali di dunia. Tanah Melayu menanggung dengan sabar waktu biji timah merosot. Tetapi bila pulih semula, keluaran timah ini menjulang naik. Kemajuan yang besar ialah dalam lapangan perusahaan. Banyak negeri asing menanam modal di sini. Perusahaan perintis pun kembang luar dari dugaan. Perumahan di tanah Melayu pun menakjubkan. Berbagai bentuk bangunan muncul seperti cendawan. Keutamaan telah diberi pada rancangan pembangunan luar bandar, tempat tinggal kebanyakan penduduk-penduduk tanah air kita. Satu corak baru telah terbentuk di luar bandar.
Pilihan raya parlimen adalah kemuncak pengolahan siasat negara kita. Teras demokrasi ialah kebebasan memilih kehendak hati. Rakyat tanah Melayu telah dikehendakkan sekali lagi menentukan nasib mereka dan mengendalikan sendiri bahtera kerajaannya. Keputusannya sekali lagi kemenangan bagi Parti Perikatan. Rakyat telah menaruh kepercayaan akan kerajaan yang diketuai oleh Tengku Abdul Rahman. Dalam bulan April 1960, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam ucapan titahnya kepada Parlimen menyampaikan berita yang ditunggu-tunggu kian lama oleh rakyat. Maka kerajaan betul bercadang hendak mengisytiharkan darurat ini tamat pada 31 hari bulan Julai. Dan dengan itu, pada 31 Julai 1960, sekalian undang-undang darurat akan dimansuh. Satu kemenangan bagi tanah Melayu. Kita telah menempuh segala uji dan dugaan dengan hati yang cekal dan semangat yang kuat, lagi kokoh bersatu padu. Terhutang budilah kita kepada pasukan keselamatan, baik dari tanah air kita maupun dari Commonwealth, kerana taat mereka dan kerelaan mereka mengorbankan diri. Pujian juga diuntukkan kepada orang awam yang membantu pertahanan tanah air kita dan menjalankan tugasnya dengan segala keberanian dan ketabahan hati. Dalam taufan dugaan negara, banyak bunga yang mekar gugur. Kepada mereka, marilah kita hadiahkan Fatihah. Mereka telah mengorbankan diri untuk mempertahankan Ibu Pertiwi dan kebebasan demokrasi. Jauh sudah mereka dari mata kita, tapi di hati kita, mereka tetap berada memberi perangsang nurut jejak mereka, membela persekutuan tanah Melayu.